Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yogi Adi Lesmana, Kepala Desa Karangmulia. Alhamdulillah pada hari ini desa kami, itu Desa Karangmulia, akan melakukan capturing tentang dana desa secara keseluruhan, dan akan kami ekspos di sini adalah lebih ke badan usaha milik desa. Alhamdulillah berkat lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di sini kami berupaya membuat satu desa atau menciptakan Desa Karangmulia, meninggalkan desa yang lama yang dulu pembangunan tersentral dari atas ke bawah. Dengan adanya dana desa, di sini kita mulai pemerintahan pusat memusatkan pembangunan dari bawah menuju ke atas secara tidak langsung. Jika desa maju, otomatis negara Indonesia pun akan ikut maju. Alhamdulillah pada kali ini di desa kami sudah terdapat BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari beberapa unit. BUM Desa Karangmulia yang bernama Karangmulia Mandiri berdiri pada bulan Oktober tahun 2016. Pembentukan 2016, kemudian pada 2017 kami sudah mulai kegiatan dengan beberapa unit usaha, dan 2017 kami terus tingkatkan dan gali potensi tentang apa-apa yang bisa kami berdayakan oleh BUMDES. Alhamdulillah pada hari ini di BUMDES Desa Karangmulia sudah terdapat unit usaha baru, yaitu unit konveksi, yang mana unit konveksi ini kami mulai cari potensinya dengan berbagai macam observasi. Yang pertama, kami melihat potensi-potensi SDM warga Desa Karangmulia yang sudah mempunyai keahlian di bidang konveksi. Kemudian kami panggil dan kami berbincang-bincang kaitannya mereka bisa bekerja sama dengan desa ataupun tidak. Alhamdulillah pada tahun 2018 unit usaha konveksi bisa kami bentuk. Pada saat itu kami hanya menyertakan modal 6 juta, 5 juta rupiah, dan sudah bisa mulai produksi, yang mana produksinya saat itu baru kami pasarkan ke sekitar Bandung ataupun kota Bandung. Nah, alhamdulillah pada 2018 akhir, unit usaha tersebut, yang mana unit usaha itu kami bentuk berdasarkan usaha ekonomi masyarakat yang kami kelola ataupun kami lokalisasi di sementara di RW 06 Kampung Pasir. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Presiden Jokowi, terus
Kementerian Desa, Dana Desa, serta program inovasi desa yang telah sangat membantu masyarakat Desa Karangmulya. Kami atas nama masyarakat Desa Karangmulya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, Kementerian Desa, Menteri Desa, tim TPID, terima kasih juga Dana Desa. Mudah-mudahan berkat adanya Dana Desa dapat menjadikan desa kami, Desa Karangmulya, menjadi desa maju dan desa yang mandiri. Kami tim pelaksana inovasi desa Kecamatan Malangbo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Desa. Kami ucapkan terima kasih kepada Dana Desa. Selagi dengan adanya program inovasi desa, semoga bisa mempercepat pelaksanaan Dana Desa. Program inovasi desa, yes!